terlihat pintar. Pemasaran yang hebat membuat pelanggan merasa pintar. 12 PDB 1 sukses. 12 PDB 1 boleh sukses selalu. Thank you.
putra dari Bapak Andi dan Ibu Titi, Dedi Amalia, putri dari Bapak Budianto dan Ibu Dede Krisnawati, Desi Kurtiawati, putri dari Bapak Asep dan almarhum Ibu Ani, Desi Soliha, putri dari Bapak Apan dan Ibu Yaya, Elvan Firmansyah, putra dari Bapak Suparman dan Ibu Neng Lisnawati, Elsa Gilestari, putri dari Bapak Asep dan Ibu Winda, Iera Clemisa, putri dari almarhum Suhanda dan Ibu Titi Kartini, Indi Salsanabila, putra dari Bapak Hadian dan Ibu Yuni Lisna, Irda Maulida, putra dari Bapak Suhanda dan Ibu Neri, Ibu Suryati, Chandra Sabin Alejandra, putra dari Bapak Dadang dan Ibu Herna, Delia Alia Putri, putri dari Bapak Dede Solihin dan Ibu Ekawati, Dena Ramdhani, putra dari Bapak Edet Suwarna dan Ibu Linda Setiawati, Deris Hadiani, putra dari Bapak Nandang dan Ibu Atik Mayasari, Ilham Suryana, putra dari Bapak Atik Sukmana dan Ibu Ayi Rokaya, Jujun Junaidi, putra dari Bapak Suherman dan Ibu Yanti, Karin Febrina, putra dari Bapak Arif dan Ibu Tati, Kiki Kurniawan, putra dari Bapak Saripudin dan Ibu Nur Hayati, Leulia Jara, putra dari Bapak Kiki Hidayat dan Ibu Elida, Lutfi Maulana, putra dari almarhum Bapak Agus Gunawan dan Ibu Eli Sulastri, Muhammad Ajis Muslim, putra dari Bapak Salim dan Ibu Nani Rosita, Melina Rahmayani, putri dari Bapak Jaya Suteja dan Ibu Imas Rosmawati, Muhammad Faisal Rifaldi, putra dari Bapak Dari Subandi dan Ibu Atin Gustini, Muhammad Hamadi Kelar, putra dari Bapak Osama Ali dan Ibu Ejin Kuraisi, Neng Dian Novianti, putri dari Bapak Mumun Sutisna dan Ibu Hajar Deti Rohayati, Nur Afrija, putra dari Bapak Agus Bambang dan Ibu Isnaeni, Sugeng Rahayu dan Ibu Hanidayani, Reja Ariansyah, putra dari almarhum Bapak Ujang Amar dan Ibu Nia Herniawati, Ripan Yumansa, putra dari Bapak Herman Firmansyah dan Ibu Yuningsi Risnawati, putri dari Bapak Dadang Sucipto dan Ibu Titin Sumanti, Ripandir Hidayat, putra dari Bapak Dadang dan Ibu Amina. Sekar Nayunda Putri, putri dari Bapak Nandang dan Ibu Ain, Sinta Notasia, putri dari Ibu Bapak Emma dan Ibu Aris, Seri Putri Lestari, putra Agista Pela Ayu Putri, 12 RPA 4. Agus Gunawan, putra Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Ida Sofia, Alif Dapa Rasya, putra Bapak Abdul Rashid dan Nati. Kebarbaran ke ibu diwarga bapa, kan tenang hadir mana bapa, hanya lupa ibu. Abis ada yang kembali, bapa ibu, kita di abis sejak amitan, mana sejak raskin mereka, sejak raskin lampahan. Kami nyorang kehidupan mungkin bapa kali ibu kersangat juruk ke arti sadaya kuning mana anu bersih dalam doa anu kesuhut malah mandar arti sadaya kengin berkah ilmu di ujatan guru kengin pangrasa doa arti sadaya Pugi abdi sadaya ayah dina kabagjaan dunia lalu akhirat. Pilihan bapak, pilihan ibu, pilihan paturai pakekan diri. Hakutkan abdi sadaya anak ibu bapak. Anak beri bapak dan ibu. Tapi sepasuk kamu hormat hidup kasih gelis. Kalau yang cerah putih cerah keheran, bapak dan ibu bunga anu sok sarajat kayak sakit warungan. Hidup bisa ngareng segel di sekolah, banyak kasih gelis.
tong melang tong haliwa tong hariwa tong sarat paksa ya lepat jen besah hidup tos kubat cubat dihampur aku ibu miwahku bapak dedeh anak ibu timiniti hidup asuh ka iya sakola tung tapi ka ayana hidup rengsek nyupri pangerti maluru elku pakawaruh dia sakola kehanjelu sipati manusia kampek mah bukuna rasa kaseher geris lain ampek jenahan jelu kuka lakuan salira anaki tapi ampek jenahan jelu kuka podoan bin katuna sorangan dinangati jika didik hidup saestuna bapak jen ibu aduh kudu diampun negeri sake buktina narima karena kepercayaan tindung bapak hidup pikirnya cepat awal usahkan hidup pinuku kepari gelar hampura bapak ibu anaki bahasa dina waktu katukan misi aja cari wasan atau nanti omongan anak mata terkenalkan nama nasalina hidup kiwari jumlah tunggramanku anu pinuku rahmat anu maha ampun anu pinuh ginulur kalah haduan kinanjar kalung kiramian kiramian pak kiratean cita-cita hidup anu kacucang kacukona ku bapak mewah ibu dicetak ku doa kugia hidup sadaya ayah lina kasuksesan turka berkata pada tahun pelajaran 2022-2023 semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua yang hadir pada hari ini.